Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Muahdania dari kelas 2H Prodi D3 Budidaya Ternak jurusan Peternakan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu hemankosis. Pengertian hemankosis, hemankosis adalah penyakit cacing saluran pencernaan yang menyerang ternak ruminansia, khususnya ruminansia kecil seperti domba dan kambing. Penyakit ini disebabkan oleh hemankosis SP. Nah, penyebab hemankosis itu cacing giling, cacing pipih, dan cacing pita. Nah, adapun tanda-tanda hemankosis, kambing semakin kurus, bulu berdiri dan kusam. Nafsu makannya juga berkurang, kambing terlihat pucat dan sampai-sampai kotorannya lembek. Adapun pencegahan hemankosis, yaitu jagalah kandang tetap bersih dan kering. Buanglah kotoran sampah dan sisa pakan sejauh dari lokasi kandang atau dibuat kompos. Janganlah mengembalakan kambing pada pagi hari dan pada satu area. Usahakan itu kambing berpindah-pindah. Nah, jangan juga memberikan rumput yang masih berlumut. Dan sabitlah rumput 2-3 cm di area permukaan tanah. Nah, adapun pengobatan yaitu daun nanas yang dikeringkan dan dihaluskan, kemudian ditimbang sebanyak 300 mg untuk 1 kg berat badan kambing. Dicampur air, selanjutnya diminumkan dan diulang 10 hari sekali. Jangan diberikan pada ternak bunting. Nah, daun nanas segar dihilangkan durinya, ditimbang 600 mg untuk 1 kg berat badan kambing. Kemudian diberi pada kambing dan diulang 10 hari sekali. Jangan diberikan pada ternak bunting. Obat ini menggunakan albendazole, valbenzen atau ivermectin yang diulang setiap 3 bulan sekali. Nah, baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai